Karena saya nggak yakin kalau kalian perisai putih, lombanya tinju atau basket kan nggak mungkin. Ya. Jupiter, itu singkatan dari apa Jupiter? Jujur dan pintar. Wow, sungguh tidak tertebak. Buset. SMP bro. Oke. Silakan saya minder. Gampang, kalian tinggal pilih dari 365 hari. Penampilan kedua tim pada sore hari ini. Dan senang sekali kita bertemu kembali di Dreambox Indonesia. Ini ada dua tim remaja nih. Di usia-usia di bawah saya 2-3 tahun lah ya. Yang pertama ada tim Jupiter. Ada juga tim PSN Perisai Putih. Tapi sebelum kita mulai, saya mau ngasih pantun dulu buat pemirsa yang ada di rumah. Takis ah. Ke pasar malam beli baju. Bajunya warna biru muda. Kuis apa yang paling seru? Tentunya hanya Dreambox Indonesia. Sebelum kita mulai, saya mau ngasih 500.000 rupiah dulu nih. Belum apa-apa, kita langsung kasih hadiah. Untuk tim dengan penampilan pembuka terbaik tadi ya. Dan yang berhak mendapatkan 500.000 rupiah adalah PSN Perisai Putih. PSN Perisai Putih. Tenang aja nih. Gue masih punya banyak duit yang bakal kita bagi-bagikan. Tenang aja. Sekarang kita mulai dulu aja permainannya ya. Sudah siap semuanya? Siap. Langsung kita mulai. Ini dia, Play Box. Saatnya kita bermain duluan dengan tim Jupiter. Jujur dan pinter. Jupiter, sudah siap semuanya ya? Siap dong. Sebutkan warna pelangi apa saja yang disebut dalam lirik lagu Pelangi Pelangi. Merah, jingga, kuning. Di lagu. Merah, kuning, jingga, biru, hijau. Di lagunya. Yang kencang coba yang kencang. Merah, kuning, jingga, dan hijau. Ayo. Merah, kuning, hijau. Udah kita nunggu. Ayo. Tiga. Merah, kuning, hijau. Apa? Merah, kuning, hijau. Biru. Apa? Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Merah, kuning, hijau, biru. Iya. Ini mau yang mana nih? Enggak, merah, kuning, hijau aja. Kan di langit yang biru. Oh, yaudah boleh. Hijau, kan? Kenapa tadi ada jingga dan kelabu? Jawaban kalian barusan, betul! Sini bro! Muter bro! Selamat.
Selamat ya, kalian mendapatkan hadiah PSN Perisai Putih. Saatnya bermain dengan kalian. Sudah siap ya? Siap. Berapa jumlah kaki laba-laba pada umumnya? 8. Hah? 8. Kok bisa? Spider-Man? 2. Itu film. Itu film katanya. Berapa jumlah kaki laba-laba pada umumnya? 8. 8. Jawaban kalian? Betul! Kalian berhasil menjawab. Sekarang kita kembali bermain dengan tim Jupiter. Siap semuanya ya? Siap. Apa lambang untuk sila ketiga Pancasila? Pohon beringin. Pohon beringin. Pohon beringin. Pohon beringin. Apa? Pohon beringin. Yakin? Ya. Jawaban kalian? Betul! PSN Perisai Putih. Siap semuanya ya, dengarkan baik-baik pertanyaannya. Setiap tanggal berapakah kita memperingati Hari Pendidikan Nasional? Gampang, kalian tinggal pilih dari 365 hari. Ini hari kelahirannya Ki Hajar Dewantara. Tanggal berapa? Yuk, nah, jawab aja. 10 November. 10 November. Yang kita tanya hari pendidikan, bukan nanya hari pahlawan. Jawaban kalian salah. Tadi mereka jawab 10 November itu adalah hari pahlawan. Yang kita tanya adalah, setiap tanggal berapakah kita memperingati Hari Pendidikan Nasional? Enam Juli. Kamu bisa ngambil dari mana jawaban 6 Juli? Ngarang, nebak, atau apa? Kayak pernah kedenger aja itu tanggal hari penting. Kayak pernah dengar 6 Juli hari penting. Jawaban kalian salah. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal, atau itu juga hari kelahiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Tanggal 2 Mei, itu jawabannya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir babak ini. Oke. Ini merupakan pertanyaan rebutan. Yang tahu langsung tekan tombolnya. Coba dites dulu. Tahu langsung pencet. Dengarkan baik-baik. Superhero dalam komik Marvel yang akan berubah warna tubuhnya menjadi hijau. Tim Jupiter duluan. He-a-Hulk. Apa? Hulk. 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 Ya. Kita kunci jawabannya soalnya belum selesai. Superhero dalam komik Marvel yang akan berubah warna tubuhnya menjadi hijau, kuning, merah di langit yang biru. Pelangi, itu tadi pelangi, itu maaf, salah soal. Itu tadi yang pelangi. Yang kita tanyakan, superhero dalam komik Marvel yang akan berubah warna tubuhnya menjadi hijau saat dia emosi adalah Hulk, betul! Dan di babak ini berarti kita sudah mengetahui yang berhasil menjawab banyak jawaban dan soal benar semuanya. Menjawab soal dari saya, selamat untuk tim Jupiter. Jupiter, berarti kalian berhak mendapatkan hadiah tambahan di Cake Money.
pink, biru, dan kuning. Kalian mau yang mana? Jadi jawabannya? Pink. Yang pink? Iya. Nah, saya nanya kenapa yang pink, cowok-cowok pilih pink. Biar pinky boy gitu. Oh, biar pinky boy. Oke. Okay. Oke, okay, kalau begitu Dita, tolong dikasih lihat apa yang mereka dapatkan. 3, 2, 1. Hadiah tambahan Rp250.000. Tim Jupiter memimpin sementara di babak pertama ini. Kita lihat di babak kedua akan seperti apa pertarungannya. Sesaat lagi tetap di Dreambox Indonesia.